Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semeton. Nah, ini saya mau ke Surabaya. Sebenarnya jadwalnya itu besok siang, tapi hari ini berangkat dari Sumbawa. Nanti kita nginap di Lombok Timur satu malam, besoknya baru ke pelabuhan. Nah, saya pakai motor. Nanti rencana kita mau menggunakan kapal Kirana. Sekarang sekitar jam 8 lebih ya, jam 8 lebih 15 kita berangkat ke pelabuhan. Jadi kita nanti pakai jalur pantai, pinggir pantai kita lewatin ke pelabuhan Pototano. Pantai Gelampar Pasir Putih, Desa Labuhan Kertasari, Kabupaten Sumba Barat. Ya, ini Pantai Muruk. Nah, sedang ada pembangunan villa kayaknya. Nah, kelihatan ya, itu Pantai Muruk. Jalannya sepi. Raja jalannya adalah sapi dan kambing. Ya. Jadi teman-teman kalau lewat sini harus ekstra hati-hati. Jangan sampai nabrak sapi. Pulau Lombok sebelahnya. Gas. Nah, ini jalurnya ya, pinggir pantai. Ini kita mau masuk area pembangunan bandara. Jadi untuk teman-teman yang mau berkunjung ke Sumba Barat nanti lebih mudah ya, karena sebentar lagi ada bandara di sini. Sekarang proses konstruksi. Kita lihat ya lokasinya ya. Lokasinya seperti ini. Meratakan tanah. Ini ya areanya ya, bandara di sini bisa. Ini area bandara. Oke. Mungkin tidak terlalu besar, tapi lebih mudah lah. Banyak kendaraan berat.
kantor bandaranya nanti di sebelah sini. Sebelah kiri saya itu dekat pantai. Dekat pantai ya. Oke. Nanti mungkin pas kita kembali lagi bandaranya sudah jadi. Coba-coba kita lewat lagi ke sini kalau kita pulang ke Sumbawa. Selamat jalan. Kampungan Kiantar di Desa Kiantar, Kecamatan Petetano. Rumah panggung kebanyakan ya, karena pinggir pantai. Sampai di pertigaan. Jadi kalau lurus itu ke Kota Taliwang, ibu kota kabupaten. Nah, kalau ke belok kiri baru ke pelabuhan. Kita belok kiri ya, pelabuhan. Nah. Sudah sampai. Kita lagi ya. Tertelu. Nah, ini kita sudah sampai di Petetano. Ini mau hampir pelabuhan ya. Kalau ke kanan itu ke Sumbawa Besar, Bima Dompu ke kanan. Kalau ke kiri ke pelabuhan. Oke. Sebelah situ tambak udang. Alternatif juga ya, jadi menggunakan kapal cepat nanti bisa beli tiketnya di sini, di Senta Industri. Oke, kapal cepat. Jadi kalau Lombok itu sekitar 40 menit sudah nyampe. Tapi kalau bawa motor nggak bisa pergi kalau kapal cepat. Ini kalau teman-teman mau nyebrang ke Lombok pakai kapal cepat lewat sini, atau misalnya mau ke Pulau Penawa untuk wisata juga bisa lewat sini ya. Semoganya di sini. Kalau penyeberangan kendaraan motor, kita lurus lagi.
layak tempat makan di sini Puto Tano. Jadi kalau mau makan bisa di sini. Sebelum nyebrang kita makan dulu karena tadi tidak sempat sarapan. Kita top up kartu di sini ya. Berapa Pak? Pan. Nyebrang 75. Terima kasih. Saya sudah top up. Ini ya. Pakai e-money. Bukan e-money. Oh, iya benar. Oke. Sudah top up. Sekarang kita nyebrang. Di tiket dulu. Sampai dulu. Ini penyeberangan kalau motor itu 75.000. Amirul Hilmi. Tapi sepertinya belum ready kapalnya ya, kita tunggu aja. Tunggu kapalnya ready guys. Garda Maritim 2, oke kita sudah bisa masuk. Maritim. Rame biru. Garda Maritim. Yunus ya. Ramai guys. Yang nasi mas. Ramai. 26 ini. Ini guys. Kita sudah sampai di Lombok ini sekitar jam 12 lebih 50. Pemandangannya di belakang sini itu area Sambalun dan sekitarnya.
Kita nunggu yang di depan karena motor ada di belakang. Nah, itu motor kita nyempil di antara bis. Jadi ya kita tunggu aja. Persiapan guys. Perjalanan tadi berangkat jam 8 lebih, tapi karena kita mampir-mampir jadi kita nyampe sekitar jam 1 di Lombok. Oke, sebenarnya cepat ya kalau dari Kertasari ke pelabuhan itu sekitar 40 menit. Nah, pelabuhan Putetano ke Kayangan itu sekitar 1 jam lah, 1 jam setengah. Ini bagian satu perjalanan kita ke Surabaya. Sekarang kita di Lombok dulu 1 hari semalam. Kita nginap dulu semalam di Lombok. Besok baru berangkat lagi ke Lembar untuk nyebrang ke Surabaya. Ini ya. Ini kampung saya di Lombok Timur. Oke ya. Oke, nanjak guys. Oke, sudah di kamar. Hari ini kita istirahat dulu, packing-packing untuk besok pagi kita berangkat ke Lembar langsung Surabaya. Lanjut ke video bagian 2 ya. Terima kasih sudah menonton channel Lama Mark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.